sering banget ya mendengar kata desinfeksi, desinfektan, dan hal-hal yang berhubungan dengan wabah COVID-19 ini. Nah, kali ini Ismi mau ngebahas tentang desinfeksi di bulan suci. Nah, seperti apa sih desinfeksi di bulan suci itu? Nah, kali ini desinfeksi di bulan suci ini akan kita kaitkan dengan desinfeksi diri kita sendiri. Kayak apa sih desinfeksi diri kita sendiri itu? Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Mungkin kita sering banget ya mendengar kata desinfeksi, desinfektan, dan hal-hal yang berhubungan dengan wabah COVID-19 ini. Mungkin juga di lingkungan teman-teman semuanya, banyak banget posko-posko yang memang ada semprotan desinfeksinya tuh. Setiap kali ada motor atau mobil masuk, kita semprot dulu, didata dulu, dari mana, mau kemana, dan lain-lain. Nah, kali ini Ismi mau ngebahas tentang desinfeksi di bulan suci. Nah, seperti apa sih desinfeksi di bulan suci itu? Nah, kali ini desinfeksi di bulan suci ini akan kita kaitkan dengan desinfeksi diri kita sendiri. Kayak apa sih desinfeksi diri kita sendiri itu? Sebelum itu kita akan ngomongin tentang desinfeksi sendiri itu artinya apa. Desinfeksi itu artinya membunuh mikroorganisme dengan desinfektan. Nah, desinfektan sendiri itu cairan tuh. Jadi, kalau kita ingin melumpuhkan mikroorganisme yang ada di tubuh kita, berarti kita harus kombinasikan nih antara cairan dan sesuatu yang memang harus kita upayakan. Sebenarnya, ada beberapa tahapan untuk itu. Ada tahapan yang namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu penyucian jiwa. Penyucian jiwa dari nafsu dan hal-hal yang membuat negatif pada diri kita. Banyak hal sih yang bisa kita lakukan untuk tazkiyatun nafs itu. Di antaranya, kita harus mendekatkan diri pada Allah. Mendekatkan diri pada Allah itu mungkin sahabat jannah semuanya tahu ya apa aja step-stepnya. Bisa dengan kita memperbaiki sholat kita, membaca Al-Quran, mengikuti majelis ilmu, dan lain sebagainya. Nah, di sini Ismi dari Rumah Terapi Tauhid Nur Hidayah menawarkan shortcut kita untuk tazkiyatun nafs. Apa sih shortcut itu? Shortcut itu adalah ruqyah mandiri, ruqyah syariah, ruqyah oleh terapis. Jadi memang ada beberapa macam ruqyah yang harus kita lakukan. Oke, Ismi akan memberikan analogi seperti penyakit ya. Misalkan kita batuk nih. Banyak dari kita ketika batuk mungkin cuma sehari, dua hari, terus kita pergi ke apotek untuk membeli obat, dan kita bisa sembuh sendiri dengan obat yang kita beli di apotek. Itu Ismi analogikan dengan ruqyah mandiri. Ada lagi ketika kita memang batuk dan agak lama nih, batuknya agak bandel nih, otomatis kita butuh ke dokter kan. Nah, di sini peran kami sebagai terapis-terapis ruqyah di Rumah Terapi Tauhid Nur Hidayah memberikan treatment buat teman-teman yang memang punya penyakit jiwa, penyakit fisik, atau something yang berhubungan dengan diri yang memang perlu dokter untuk penyembuhan. Kami terapis di sini menawarkan treatment untuk membantu teman-teman semuanya membersihkan diri dengan Quran Shifa. Jadi kami akan memberikan terapi-terapi di mana itu akan dibacakan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kebutuhan teman-teman semuanya. Ada juga yang memang agak takut tuh, Mbak, kalau kita ke terapis ruqyah itu nanti kita nggak bisa masuk surga dong. Nah, itu adalah wacana yang memang kurang tepat sih. Jadi gini, ruqyah itu ada dua macam ya. Ada ruqyah syariah dan ada ruqyah syirkiah. Kita dikatakan tidak akan masuk surga kalau kita meminta ruqyah syirkiah nih. Ruqyah syirkiah itu ruqyah dengan kesyirikan, ke dukun, ke orang-orang pinter yang bisa melihat jin, memberikan penyembuhan dengan penambahan jin ke dalam tubuh. Beda dengan ruqyah syariah. Karena ruqyah syariah itu kita membacakan ayat-ayat Al-Qur'an kepada jin-jin yang ada di dalam tubuh kita untuk membersihkan diri kita.
Oke, kenapa jin nih fokusnya ya? Jadi gini, hal-hal negatif yang ada pada diri kita seringkali terlalu kita pikirkan dan setelah itu ditumpangi oleh jin sehingga diri kita dihinggapi oleh jin. Maka hal-hal yang keseharian kita seperti itu dipengaruhi oleh mereka gitu loh. Mereka yang sifatnya memang untuk menggoda manusia. Itu masuk ke ruqyah yang terapi ya. Selanjutnya dengan cairan. Oke, cairan desinfektan. Cairan desinfektan apa sih yang memang bisa membantu membersihkan diri kita? Cairan desinfektan yang bisa membantu membersihkan diri kita adalah madu. Gini, jadi kami punya produk nih. Ini namanya madu Az-Zahrawain. Madu Az-Zahrawain ini isinya adalah madu dikombinasikan dengan zaitun dan habatus saudah. Kenapa madu? Karena madu adalah salah satu herbal yang memang Allah tulis dalam Al-Qur'an. Seperti yang ada di surat An-Nahl ayat 68 sampai 69, nanti bisa dibaca ya Qur'annya ya. Jadi madu ini memang memberikan kita imunitas tubuh karena secara klinis madu ini mengandung zat-zat yang bisa membunuh mikroorganisme, menghindarkan kita dari kuman dan penyakit lainnya. Untuk penggunaan madu ini kita bisa memakai untuk sehari-hari. Penunjangnya kita, setiap hari kita bisa meminum ini. Dan ada kelebihan nih, kalau madu produksian kami nih dari Rumah Terapi Tauhid Nur Hidayah nih, kami mengkombinasikan madu ini dengan herbal yang tadi ya, zaitun dan habatus saudah, dan dengan doa ruqyah. Jadi madu ini memang pas banget dikonsumsi kita di kala pandemi ini maupun di kehidupan sehari-harinya nanti. Jadi desinfeksi kita di bulan suci ini komplit banget kan? Tazkiyatun nafs, lalu kita bisa tambahkan dengan cairan desinfektan yaitu madu. Oke, demikian dari saya terkait desinfeksi di bulan suci. Semoga teman-teman semuanya diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, diberikan keberkahan dalam setiap langkah supaya kita bisa lebih mendekat kepada Allah, karena siapa sih diri kita tanpa Allah? Gak ada apa-apanya kan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.